Ya, kami telah mengamankan 3 orang tersangka pelaku perjudian dengan modus tabung ayam, dan ditangkap pada hari Minggu kira jam 14.00 atau jam 2 siang di komplek DKI di wilayah Hukum Duren Sawit, dan ada beberapa barang bukti yang diamankan, disita sebenarnya ada ayam beberapa ekor, kemudian ada kalangan atau tempat untuk nyuwir ayamnya, dan ada apa namanya, ada motor dan belanja. Untuk prosesnya akan kita proses sampai dengan sidang, sampai proses lanjut, dan pasal yang dikenakan adalah pasal 303 KUH pidana dengan ancaman penjara 10 tahun. Pak, itu sebelumnya banyak yang pacar-pacar pada ketakutan gitu, gimana? Ya, untuk pada saat penangkapan jumlah anggota juga terbatas, dan jadi sebagian ada yang berhasil melarikan diri, dan ada juga yang kami amankan, tapi ternyata yang ketakutan tidak melakukan judi, hanya sekedar warga sekitar yang nonton. Pak, itu beroperasi sudah berapa lama, Pak? Operasi kurang lebih 1 bulan ya. Keberadaan mereka sudah meresahkan warga, Pak, jadi ada laporan. Ya, kita menindaklanjuti dari laporan warga, dari masyarakat, informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut dalam kurun waktu tertentu mengadakan sabung ayam, judi sabung ayam, sehingga menimbulkan kerawanan, dan kami mendapat laporan dari masyarakat tersebut. Untuk peran 3 tersangka, Pak, apa aja, Pak, perannya? Ya, ada yang 1 orang sebagai pemilik lahan atau tempat, kemudian 1 sebagai bandarnya, dan 1 sebagai pemain. Lagi yang ketiga warga situ atau dari luar Jakarta Timur, Pak? Ya, dia ya, macam-macam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.